Petugas gabungan Satpol PP TNI Polri dan sejumlah pihak terkait menggelar patroli gabungan pencegahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Pantai Cemara Seribu Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Sasaran utama razia adalah sejumlah gubuk cinta yang sering digunakan tindak asusila para wisatawan khususnya muda-mudi yang datang. Gubuk semi permanen ini sering dilaporkan oleh wisatawan serta warga setempat lantaran digunakan sebagai tempat bermesraan. Guna mencegah hal yang sama terulang kembali, para petugas patroli membongkar seluruh penutup gubuk dan menyerahkannya pada pemilik warung. Jadi agenda kita pada siang hari ini, setelah tadi malam kita melaksanakan penertiban di tempat-tempat karaoke ilegal dalam rangka cegah dini, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Kita sasar tempat-tempat wisata yang berpotensi dalam trantibum berdasarkan informasi atau aduan masyarakat itu kita mendapati banyak gubuk yang bisa dikatakan sebagai gubuk cinta. Selain membongkar tabir penutup gubuk, petugas juga memberikan edukasi kepada pemilik warung agar tidak memberi tabir penutup pada gubuk sehingga tidak kembali digunakan untuk tempat bermesraan. Ziki Muhammad, Kusni Mubarok, JTV.